melihat progres lah ya, revitalisasi di Selok Bantaran. Alhamdulillah secara fungsi sudah ada beberapa yang berfungsi dengan baik, penampungan mata air yang bisa digunakan sama warga berenang lah gitu. Dan ini juga kelihatannya cukup banyak orang datang ke sini untuk menikmati wisata alam. Cuman ini karena lokasi aja ya, agak lebih